skuad olahraga negara mensasarkan 40 pingat emas pada Para ASEAN 2017 kali ini. Bagi acara 400 T20 lelaki, Nasharuddin Muhammad turut menyumbang emas dalam acara 400 T20 pencatatan intelektual. Nasharuddin mencatat catatan emas 49.85 saat. Pingat Perak pula berjaya dimenangi atlet Indonesia, Filipus Kolimau dengan berada di lorong ke-6 dengan catatan 49.86 saat. Sementara pingat gangsa milik Andy Nurdin Tini dari Indonesia yang mencatat 51.58 saat. Malaysia berjaya meraih emas dalam acara 400 meter kategori T44 lelaki menerusi atlet Tavanan Swaran dengan mencatat 56.43 saat di lorong ke-4. Myanmar berjaya membawa pulang Perak apabila mencatat 56.48 saat menerusi Kiao Kiao Win. Gangsa menjadi milik Chim Pan dari Cambodia dengan mencatat 58.28 saat. Dalam acara lontar peluru wanita F37 pula, atlet negara Umi Syuhada Idris merangkul pingat emas dengan lontaran kedua terbaik 7.92 meter. Pada lontaran pertama, Umi Syuhada mencatatkan 7.38 meter, 7.92 meter lontaran kedua, 7.77 meter lontaran ketiga, 7.88 meter lontaran keempat, 7.56 meter lontaran kelima dan 7.59 meter pada lontaran ke-6. Sementara Hati Hui dari Vietnam memenangi pingat Perak dengan lontaran kedua terbaik 7.46 meter. Nguyen Thi Mai dari Vietnam juga memenangi pingat gangsa dengan lontaran sejauh 7.00 meter. Dengan mencatat 2 minit 04.05 saat, atlet negara Muhammad Ashraf Muhammad Haisham merangkul pingat emas dalam acara 800 meter kategori T46 lelaki. Tran Van Duc, atlet Vietnam, memperolehi pingat Perak apabila beliau berjaya mencatat 2 minit 04.80 saat di lorong ketiga. Sementara itu, gangsa menjadi milik Raul Q Angguluan dari Filipina dengan catatan 2 minit 11.85 saat.